Teuku Ryan kini resmi menyandang status duda setelah perceraiannya dengan Ria Ricis pada 2 Mei 2024. Meskipun baru saja bercerai, Teuku Ryan terlihat tetap ceria dan melanjutkan karirnya di dunia hiburan. Baru-baru ini, Teuku Ryan mengunggah video di TikTok yang menunjukkan dirinya sedang asik berjoget bersama Haris Ilanofriza, rekan artisnya. Dalam video tersebut, Teuku Ryan terlihat mengenakan pakaian serba hitam dan menarik perhatian dengan model rambut barunya yang berwarna terang. Diduga, Teuku Ryan dan Haris Ilanofriza sedang berada di lokasi syuting dan membuat konten TikTok di waktu luang mereka. Unggahan video ini pun langsung dibanjiri komentar dari netizen. Banyak yang menyoroti warna rambut baru Teuku Ryan. Teuku Ryan, kalau rambutnya di warna asli, aura red flag-nya kental sekali, tulis salah satu netizen. Stylenya begitu jadi mirip Boy Hamzah. Komentar netizen lainnya, kan emang itu aslinya selama ini menahan, sekarang baru keluar aslinya, tulis netizen lain. Perceraian Teuku Ryan dan Ria Ricis masih menjadi perbincangan hangat publik. Konflik antara Ria Ricis dan ibu mertua hingga permasalahan nafkah menjadi awal mula penyebab kisruh rumah tangga mereka. Selain itu, permasalahan nafkah batin juga menjadi salah satu pemicu konflik rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari Teuku Ryan terkait perubahan gaya rambutnya. Bagaimana menurutmu dengan penampilan baru Teuku Ryan?